banget. Au. Ih, dasar manusia. Udah tua bukannya di rumah malah ngambilin botol plastik bekas. Apa kamu bilang? Enggak kek, ini mending kakek di rumah aja, takut encoknya kambuh. Kakek bakal ada di rumah kalau nggak ada manusia buang sampah sembarangan. Manusia? Emang kakek bukan manusia apa? Permisi kek. Tunggu. Sepertinya kamu apa? Enggak kok kek, udah kenyang kek. Permisi. Sebentar lagi perut kamu akan membesar seperti ibu hamil. Pi, cepat! Lama banget sih. Iya, ribet banget sih jadi cewek. Pi! Iya, berisik banget sih. Hah? Gini doang? Gak ada yang berubah. Apa? Emangnya cewek dandan berjam-jam tapi hasilnya gini doang. Ah, cepet. Kalian mau kemana? Mau nonton nih? Ada film baru loh. Judulnya Agak-agak. Agak lain. Nah, itu maksudnya. Oh. Kamu mau ikut nggak? Enggak deh, aku mau tidur aja, ngantuk banget. Tuh, ini segini udah ngantuk. Ya udah, kita pergi dulu ya. Ayo. Orang kamu yang dandan lama kok kita yang disalahin sih ya? Iya, kita telat nonton kan gara-gara kamu. Pokoknya ini semua gara-gara kalian. Emang ya, kalau cewek selalu benar. Bisa besar gitu sih? Tadi kan nggak apa-apa. Kamu sebelum tidur ngemil dulu ya? Pi, tolongin aku dong. Bangun tidur, tiba-tiba perut aku udah besar gini. Aku harus gimana, Fitri? Aku nggak mau hamil. Aku baru ingat. Tadi aku ketemu sama kakek-kakek. Terus dia megang perut aku. Permisi, kek. Tunggu. Sepertinya kamu apa? Enggak kok, kek. Udah kenyang, kek. Permisi. Jangan-jangan ini semua karena kakek itu lagi perut kamu jadi besar. Lagian, buang sampah tuh jangan sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Emang dikit tong sampah? Mirip dikit. Aduh. Kenapa Fitri? Aduh, perut aku kok sakit. Jangan-jangan mau melahirkan lagi. Melahirkan apa? Aku kan gak hamil. Aduh. Dia emang mau melahirkan. Itu kakek-kakek yang megang perut aku. Kakek apain temen aku?
itu hukuman karena dia udah buang sampah sembarangan. Maafin aku, Kek. Aku nggak lagi-lagi deh. Tolongin aku nggak mau hamil. Kalau kamu nggak mau hamil, kamu harus melahirkan. Tapi kan dia nggak hamil, Kek. Kok melahirkan sih? Cepat melahirkan. Iya. Tapi melahirkannya di dalam mobil. Di dalam mobil? Mobil siapa? Mobil om kamu, Pak. Oh, iya. Diki gak mau ikut. Diki takut melihat orang melahirkan. Ah, payah lu, Buri. Ayo. Aduh, ayo, Fitri. Iya. Ini kita mau kemana? Aku mau beli es Kiko. Ini Fitri, kan kamu mau melahirkan. Pokoknya aku mau beli es Kiko. Yaudah. Pul. Ke minimarket, Pul. Iya. Oke. Fitri! Wow. Fitri! Wow! Masa cuma es Kiko doang? Kan tadi mintanya es Kiko. Malah ambil es krim. Mana banyak lagi. Namanya juga ibu hamil. Aku nggak hamil ya. Aduh. Aduh. Kenapa Fitri? Oh, no. Kayaknya benar aku mau melahirkan. Apa? Pul, minggir. Iya. Gimana nih? Fitri, mengejan ya. Hitungan ketiga mengejan. Okay. 1, 2, 3. Terus, tarik nafas. Fitri. Kok kakek tiba-tiba ada di sini? Anakku. Ini anak aku, Kek. Kan aku yang melahirkan. Ngaku-ngaku aja nih, Kakek. Itu anak kakek. Thank you.